Informasi pertama kami, Saudara, Presiden Joko Widodo menjenguk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Menurut Jokowi, kondisi Luhut kini sudah semakin baik. Jokowi bertolak ke Singapura dan mengunjungi Menko Luhut setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke IKN. Jokowi membesuk Luhut yang sudah sekitar 3 pekan dirawat di Singapura. Jokowi berharap Luhut bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas lagi. Ya, kemarin saya dari Balikpapan langsung mampir dulu ke Singapura untuk menjenguk Pak Luhut, dan alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik. Kita harapkan segera sehat dan sembuh dan kembali beraktivitas.